Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jamaluddin, spesialis mata, biasa dipanggil Dr. Jamal. Mata minus ya. Mata yang kalau melihat jauh kabur. Kalau melihat dekat biasa normal saja. Penyebabnya adalah anatomi saja sebenarnya. Jadi sumbu bola matanya enggak panjang, yang lebih panjang dari biasanya, dari normal ya. Sehingga bayangan objek yang dilihat itu tidak jatuh pas di titik tangkap di retinanya, namanya makula, bintik kuningnya, fovea bintik kuningnya. Jadi karena tidak sampai sehingga kabur melihatnya. Disebutkan itu dalam arti ya, sebetulnya sembuh biasanya kalau orang asosiasinya kalau sembuh itu dari sakit sembuh gitu. Ini sebetulnya ada organ yang sakit sebetulnya, hanya anatomi saja. Jadi cuman pinjam istilah aja, disebut kelainan refraksi. Jadi agak bayangan yang tidak pas itu tidak seperti normal. Tapi sebetulnya ada secara anatomis tidak ada organ yang sakit sebenarnya. Jadi mata minus itu cuman tindakannya ya mungkin perlu kacamata gitu. Jadi kalau mata minus ya pokoknya periksa sedini mungkin, diperiksa kalau udah tahu minus ya beberapa cara mengatasinya ya, misal kacamata yang paling tanpa resiko sebetulnya ya, ada lensa kontak juga dengan resiko misalnya infeksi dan lain sebagainya, kemudian juga bisa dengan operasi ya. Dan lain-lain ada juga yang lain, yang paling mudah sebetulnya kacamata aja ya. Dan anjurannya pakai terus kecuali mandi dan tidur biasanya sesuai dengan kebutuhan lah.